Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nelayan yang hilang tenggelam di perairan Pantai Muara Cikaso, Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Pada Jumat, 12 Mei 2023, sekira pukul 09.15 WIB. Sebelumnya korban Gunawan 35 alias Ajo tersambar petir hingga terjatuh dan hilang tenggelam. Menurut Kapolsek Tegal Bulut Polres Sukabumi, Ibtu Aab Syarifuddin mengatakan, korban ditemukan oleh nelayan setempat yang sedang melintas di tengah laut sekitar 300 meter dari lokasi tempat kejadian musibah. Jasad korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dalam keadaan mengambang di tengah laut. Selanjutnya, nelayan yang menemukan jasad korban langsung melaporkan ke Pokmaswas dan tim SAR gabungan yang sedang melakukan upaya pencarian di pesisir laut Tegal Bulut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Eka Lesmana, Nuansa Priangan hadir untuk Anda.